nomor punggung 12 Tegal. Passing atau Sampurna Raul Black membagi pengerek Pusro. Satu pengerek keras dari Pusro berhasil membuka angka pertama di set yang kedua untuk PVC Petangkuran 3-1-0. Sang setter ada Raul Black. Dengan satu samping jarumnya Raul Black, passing yang sempurna sang libero. Gerak tipu dilakukan oleh Adam, gagal melewati neti. Poin terakhir untuk PVC Petangkuran 2-0. 2-0-2 angka memimpin, sementara di set yang kedua masih lewat sang setter Raul Black. Samping jarumnya kembali Raul Black. Service as Raul Black. Resit gagal lambangnya dilakukan oleh Tegar, sehingga poin untuk tim pelawali PVC Petangkuran 3-0. Masih lewat sang setter di sana Raul Black, dengan satu jamming servisnya Raul Black. Passingnya kali ini Rehan sempurna, angkat umpan. Yo! Membobol dua blocker dengan satu open sampai keras dilakukan oleh Umam. Pindah poin 1-3. 1-3-2 angka tertinggal lewat sang setternya di sana Dias. Passingnya Toto sempurna, angkat Raul Black, umpan pada Rino. Pertahankan ada pada Rehan. Satu serangannya masih melebar di samping kanan lapangan, sehingga pindah poin 4-1. 3 angka ready lewat nomor punggung 6 Hadus. Servisnya pelan Hadus, passingnya sempurna Tegar, angkat Rehan. Berhasil kali ini di sana Rehan, sehingga menambah angka untuk TVC yang resmi. Pindah poin 2-4. 2-4-2 angka tertinggal. Sang quicker dari TVC yang resmi di sana ada Adam. Siapa yang ditunjuk kali ini? Adam arahkan belakang passingnya sempurna Hadus. Raul Black memelet Toto. Tembus. Toto menembus dua blocker dengan satu bola quicknya Toto. Pindah poin 5-2. 5-2-3 angka reading. Rino. Floatingnya pelan Rino. Resipnya libero sempurna, angka dia sumpan Rehan. Kerekep. Nabrak tembok Cino. 6-2-4 angka kali ini memimpin, sementara PVC di set yang kedua masih Rino. Resipnya libero, angka dia umpan Umam. Berhasil dengan open back kerasnya Umam menembus dua blocker dari para pemain PVC. Pindah poin untuk PVC. 3-6 angka tertinggal. Umam terlalu memanjang, dibiarkan saja dan dinyatakan keluar. Pindah poin 7-3. Lewat nomor 2 sang kapten tim Pusro. Timang sekulit bundar Mikasa Pusro. Arahkan ke belakang passingnya Umam sempurna ada. Satu serangan dilakukan Tegar. 4-7-3 angka tertinggal. Lewat nomor 8 Rehan. Siapa yang dituju kali ini? Rehan dengan satu floating. Passingnya sempurna Hadus. Sedikit menembus dua blocker dan dinyatakan touch out. Pindah poin kembali untuk PVC Petangkuran 8-4 tempat agar Riti Toto arahkan kepada sang libero, passingnya sempurna dia sebagai pengetek Umam. Satu tipuannya mampu direcam di sana, kembali ada Sigit. Placing dilakukan terbaca dengan mudah. Oji ambil alih umpan kepada Tegar, terbaca dengan mudah pengetek Rino. Masih ada defense luar biasa. Counter attack dilakukan oleh Tegar. Penempatan terbaca lagi Sigit, akan kembali ada Sigit. Luar biasa rally panjang terjadi, kembali penempatan Rehan. Astagfirullahaladzim, lambeku kesel ya Allah. Luar biasa kali satu open spek keras berhasil menambah angka untuk tim bola wali PVC Petangkuran 9-4 angka memimpin. Masih lewat nomor punggung 4 di sana Toto. Siapa yang dituju dengan satu pelatihnya Toto? Resipnya sempurna Dias. Gerak tipu Oji mampu dimentahkan, ambil alih Toto. Tidak jelas umpannya kali ini, penempatan saja ada Rehan, angka Dias back attack Umam. Sayang seribu, sayang satu back attack dari belakang dilakukan oleh Umam, masih melebar sehingga menambah angka untuk PVC Petangkuran 10-4. 6 angka memimpin. Toto floatingnya pelan, resit kurang sempurna, penyelamatan oleh Dias. Ada Tegar menghalo, ambil alih Oji, kembalikan pada Tegar sang hakim garis. Namun sayang seribu, sayang pass out Siti Rapopo penting kroso. Pindah poin 5-10.
5.15 angka tertinggal di sana lewat nomor punggung 3 sang kapten tim Oci. Siapa yang ditunjuk Oci arahkan ke belakang pasnya Rino Raul Black gerak tikunya terpaca oleh Tegar ambil alih Adam umpan Tegar mampu dimenangkan di sana kembali Rino kerekep ratakan goni 6.10 4 angka tertinggal lewat nomor punggung 3 kembali sang kapten tim Oci. Siapa yang dituju Oci arahkan bola Rino passing kurang sempurna ada Tegar menghalau angkat Dias Beketek Umam dengan satu bakat dan hobi ngabusi berhasil menipu para pemain dari PVC 7.10 BTC 7.10 mulai menemukan irama permainannya nampaknya tim bola voli TVC yang resmi di awal set yang kedua masih lewat nomor punggung 3 di sana ada Oji sang kapten tim dari TVC arahkan pada Sigit passingnya sebera Raul Black kembali umpan pada Sigit kerekap banter Bali 8.10 terpaut 2 angka kali ini TVC maksud kami atas lawannya PVC ambil posisi di sana lewat nomor punggung 3 Oji arahkan belakang pasingnya sebera Raul Black umpan kembali kepada Busro sayang 1000 sayang bola terlebih dahulu dinyatakan menyentuh City lemah pindah poin 11 lawan 8 3 angka memimpin Sigit timang si kulit pundak umbul geser keluar resipnya Tegar kurang sempurna ambil alih umpan pada Tegar penempatannya mampu dimenang oleh Rino kembali oleh Rino terbaca oleh Rehadias umpan Tegar kerekep banter Bali Roras Walu 12.84 angka memimpin masih lewat nomor punggung 10 Sigit umbul geser keluar satu jumping service antar benua antar pulau antar RW antar RT dinyatakan keluar pindah poin 9 lawan 12 3 angka tertinggal masih lewat nomor punggung 12 di sana Tegar pasnya sempurna Toto angkat Raul Black umpan Rino membobol 2 blocker dan dinyatakan pass out pindah poin untuk PVC 13 lawan 9 13.9 empat angka reading lewat sang center di sana Raul Black timang singlit pundar umbul geser sepol resip kurang sempurna dan libero membantu di sana penempatan Rehan terpaca oleh Toto passing kurang sempurna di sana flashing Rino lagi-lagi 14.95 angka reading masih lewat sang center Raul Black lakukan jumping servisnya resip kurang sempurna di sana umam penempatan dilakukan Tegar terbaca dengan sempurna oleh Sigit ada Busro kali ini berhasil dengan open backnya membobol 2 blocker dan dinyatakan pass out poin-poin untuk PVC 15.9 lewat sang pengatur irama serangan di sana Raul Black floating memanjang ke belakang resipnya sempurna Beketek Rehan keluar di luar dinyatakan aman 17 lawan 9 skor sementara di set yang kedua masih lewat sang senternya di sana Raul Black passingnya libero kurang sempurna gerak tipu Dias mampu diredam ambil alih serangan ada Rino flashingnya telah ditunggu dengan sempurna ada Tegar mampu dimenangkan oleh Toto Raul Black bagaimana Rino lagi-lagi Rino menembus 2 blocker dari para pemain TVC 18.9 ngombe maning skor sementara di set yang kedua kali ini konsentrasi tinggi lewat sang center dari PVC Petanggolan siapa dia adalah Raul Black resip kurang sempurna di sana Tegar service S Raul Black poin-poin untuk PVC Petanggolan 18.9 memimpin cukup jauh nampaknya di set yang dua kali ini masih lewat Raul Black lalu pelan masih dicari selamat di sana kembali ada Rehan satu Beketek keras dari posisi satunya memecah kebuntuan untuk tim bola voli dari TVC 10-18 8 angka terpaut lewat nomor punggung 1 sang setter Dias
Herbijat Dias Rasegan Goni pindah poin atas subsidi untuk PVC Petamburan 19-10 9 angka memimpin kali ini di sana hadus servis melebar sehingga pindah poin untuk tim Polowali TVC 11-9. Sang quickernya di sana Adam timang-timang singlit bundar Adam lakukan floating passingnya sempurna sikit Raul break umat berat Busro block out nampaknya tidak oleh para pemain TVC yang meresmi sehingga pindah poin 20-11 9 angka masih unggul Rino floating apalan Rino passingnya tegar kembali adalah Rehan terbentur dua blocker free ball penempatan Umar ada sedikit menghalau kembali bagaimana ke Rino sayang 1000 sayang satu serangan LPR jarak jauhnya terbentur pita putih merek Molton pindah poin 12-20 12-28 angka tertinggal Umar resepnya kurang sempurna Raul Black umat pada sikit kali ini block out nampaknya dari para pemain TVC ambal resmi pindah poin 21-12 sang kapten tim di sana Busro resepnya Lipiro dia sumpan pada tegar membobol dua blocker dan dinyatakan touch out pindah poin 13-21 13-21 skor sementara di set yang kedua misalnya Rehan siapa yang dituju Rehan passingnya sedikit Raul Black maksud hati ingin menipu namun apa daya terbentur dua blocker tangguh dari para pemain TVC 14-21 14-21 skor sementara di set yang kedua kembali adalah Rehan floatingnya ke belakang resepnya sedikit Raul Black gerak tipunya terbaca oleh Oji kembali adalah Oji placingnya mampu dipetak oleh Busro Raul Black kembali sedikit ledos sedikit lagi-lagi di sana berhasil menambah angka untuk tim Polowali PVC Petamburan pindah poin Rorikur 14 22-14 di sana Toto floatingnya Toto passingnya Umam angkat kembali bagaimana Rehan kerekep Radegan Goni 23-14 23-14 skor di set yang kedua kembali ada Toto dengan satu sampai jarumnya Toto ditinggal di kluk balai masuk set point 24-14 24-14 satu angka lagi menutup set yang kedua di sana Toto resipnya kurang sempurna sehingga servis es Toto satu